akibat curah hujan tinggi, rumah milik Suprajoyo, warga desa Tunggulrejo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, rubuh. Menurut penuturan korban, kejadian terjadi pada hari Jumat 18 Desember 2020 jam 4 pagi. Sebelum rata dengan tanah, Suprajoyo melihat tembok rumahnya jatuh perlahan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian ditafsir mencapai 50 juta rupiah. Tadinya itu sudah 3 hari ini hujan terus, hujan deras, lalu hujan lagi. Kemarin sore itu temboknya itu berjatuhan, lalu saya baru ngamati dalam itu kok rontok semua itu tembok. Saya keluar itu saya ke belakang itu baru turun grek gitu. Warga dibantu oleh anggota Koramil 07 serta Polsek Gerabak membersihkan puing-puing rumah yang berserakan. Dihimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada karena curah hujan sedang tinggi-tingginya.